Ini sih kalau rakyat biasa. Lah iya. Tangkas desa. Kamu pernah enggak? Senes. Oh, senes. Oh, warga. 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 Oke, tapi cuma untuk siang. Oh, jadi kalau malam kebetulan kan warga ada yang paramedik di sini, jadi obatan obat-obat sebagian ditinggal. Jadi hari ini semua sehat. Ada yang parah? Alhamdulillah. Kalau sakit mungkin ini sebagian ada sudah mulai. Mulai ya, mulai siang. Jadi pasti. Karena MCK mungkin tak sih berkirang pak. Hah? MCK lembih ini bu. Oh gitu. Ini jumbleng. Ini, ya, nah untuk mandi, ya, oh, mandi, aja, mandi ya. Sama buang air kecil pak. Oh, tapi kalau besar di situ yang besar kemarin mungkin pakai presek sebagian pak. Oh, lempar bundel. Oh, lempar dengan ini. Tidak tahu pak. Kayak ini kan yang sebagian warga itu yang hilang itu lumpur pak. Di sini? Iya, yang likui vaksin, likuidasi, likuidasi, ada sembuh lah pokoknya awal diulang ngerti. Ini saja nih min lendut dulu gitu aja. Tapi hilang kok mana itu? Lo ya lendut nih oke lo. Kayak dihisap tuh yang. Ini kalau ada ini nanti ini merah sing apa bahaya ibu ya. Hamil apa prioritas ini, prioritas dilayani terus sampai iki kabeh identitasnya enek ana ngkir 1000 wong 1000 ya kita buatkan 1000 kita siapkan ini apa rencananya bagaimana dan seterusnya ini tidak bisa langsung ya tidak bisa langsung maka kita harus bertahan kita harus bersama kita harus bergerak bersama berinisiatif jangan menunggu gitu arahnya ada di mana nanti kemana oke kita harus perkirakan kita akan di sini mungkin membutuhkan waktu ya, disiapkan MCK-nya, disiapkan mungkin tindaknya lebih baik lagi. Nanti kita coba bagaimana cara lebih nyaman atau dibuatkan tara gitu ya. Nanti kita siap. Iya. Dan nanti kalau saya jalan akan bisa komunikasi dengan yang lain membuat bantuan. Coba dirapatkan sama warga, sampai nyetekon. Jadi tidak. Wah kalau ini ada, ini ya ada 10 orang. Iya. 10 orang sakit. Kan di sini 1000 lah. Yeah. Terus ada bantuan 100, sampean terima enggak? Nggih, kula terima. Ditompo toh? Ditompo. Maka sing 100 piye, Joy? Kita disampaikan apa diterima dulu. Tapi nanti kita mencari yang ke 100 berikutnya, yang ke 100 sampai 1000. Iya. Jadi yang penting berembuk semuanya, disiapkan semuanya. Nah, nanti kita kan enggak tahu ya di bulan. Apa tuh untara oke okay, berapa unit sih ya satu unit ada berapa tempatnya tanahnya sudah ada belum itu yang di sini bicara bantu mendamping menyiapkan tulisan diberikan kepada pemerintah kita cari cara agar menjadi pengalaman jadi tidak apa sih ngancani sampai nih banyak satu dia cuman bagaimana cara berkomunikasi nggak tahu saya aja nggak betah. Orang Jawa Tengah ngapain mikir? Iya. Biar aja, tapi nggak betah sih. Aku kudu tekan ngono. Iya. Aku kudu tekan, kudu ketemu. Aku ngimpi mas. Kau nama apa? Dimbani orang Bali Wangi sombong. Sorry mas, aku soalnya terlalu lulu. So, aku mikir masa depan sepuluh tahun. Aku masa depan saat tipe kerja saya sudah ada lah buat. Sesuai EP. Seminggu aman, aman. Seminggu aman sih, kau sekarang mikir. Seminggu sama. Seminggu berikutnya dia ya. Sepeda siap gimana mas? Aku rumah aman minggu kedua. Sepeda mikir ke. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 nyanyi apa? Pinternya? Nyanyi. Apa biasanya nyanyi apa Bu Guru? Kau di sini nyanyi apa? Sekolah. Ayo. Hah? Tiga. Kelas 7 apa kelas 9? 9. Tenda terutama alat musiknya. Oke, kayak gini ya. Nanti saya kasih ya.
ya. Oke, nanti saya kirim. Jadi jumlah siswa saya sebelum... Bola, siapa yang suka main bola? Bola! Kamu suka? Oke, bulu tangkis? Enggak. Bulu tangkis? Oh, ini bolanya. Oh, bolanya. Ya, nanti tak kasih ya. Iya. Ya, ya, nanti ya dikasih. Kamu bulu tangkis? Berenang mau enggak? Airnya mana? Nasi? Ya, relawan. Beras cukup? Sayur cukup? Belanja di mana biasanya? Di pasar. Ada pasar? Bahan-bahan makanan semua ada? Tiap hari belanja? Tidak juga. Tidak juga? Oh iya. Dua hari. Sekali makan berapa sehari? Makannya? Berapa? Enggak, makannya berapa kali sehari? Tiga kali? Cukup? Cukup kan? Cukup. Kenyang kan? Yang penting itu dulu. Sakitnya Bapak Ibu, sakitnya kita juga. Itulah kalau Pancasila itu ya, ada peri kemanusiaan. Ada peri kemanusiaan yang mesti kita dorong. Maka saya hadir di sini, insya Allah nanti akan memberikan bantuan. Tidak terlalu banyak, tapi kami punya semangat untuk itu. Sebagai rasa cinta, rasa sayang kita sama saudara. Satu persatu kita selesaikan. Tadi sampaikan soal air, ini ada teman-teman, Mas Bajak semuanya, agar bisa menginventarisasi, dicari. Adakah sumber air? Adakah sumur? Apa yang diperlukan? Kalau memang kotor, bagaimana cara membersihkan? Nanti kita carikan. Mungkin dari perguruan tinggi akan kita ajak bagaimana menyelesaikan. Kalau alat kita carikan alatnya, ya. Tentu sebatas kami membantu, tapi kami harus izin, harus hormat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Wali Kota Bupati, termasuk di Sigi. Kami hormat. Kami tidak bisa menangani langsung, tapi kami ingin mencoba membantu. Nah, tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang memang secara sukarela datang ke sini. Mudah-mudahan manfaat dan insya Allah tetap akan terus kita bantu. Bapak, Ibu tidak sendirian. Saudara-saudara di luar sana semua membantu. Insya Allah ya. Selamat ya. Ini saya di desa Lulu. Bersama masyarakat desa Lulu, Kabupaten Sigi. Mereka sangat bersemangat. Insya Allah rukun selalu ya. Belum ada yang makan. Mereka hari ini perlu air bersih dan mereka akan bekerja sama dengan teman-teman keagamaan, dengan pemerintah, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya. Pemudanya juga ikut. Bersama satu-satu akan kita selesaikan. Mereka juga akan siapkan sekolah-sekolah darurat agar adik-adik kita yang di sini ini bisa bersekolah. Insya Allah kita akan bantu semuanya. Inilah masyarakat yang ada di sini dan mari kita berbagi seluruh yang kita miliki, rasa cinta kita kepada mereka. Amin. Terima kasih ya semua ya.